ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิฮักกะกอดรีฮิวะมิกดารีฮิลอะซีมอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะตูบุอิลัยฮ์มินญะมีอิลมะอาซีวัซซุนูบวะตูบุอิลัยฮ์من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وخاطرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخروانت على كل شيء قدير اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله عذابي لشديدSadaqallahu maulana al-azim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wasa'a wa hasuna amaluh wa sharrun nas man tala umruhu wasa'a amaluh aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallamSubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azimAssalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yang mulia kepada Tuan Imam Khatib Bila Ahli Jawatan Kuasa Masjid Sumuh. Dan juga yang berhormat lagi kepada Nayuk Tabung Bala kita dan juga Rong Nayuk Pratan Sapa dan juga kepada Obotor dia.Dan tak ketinggalan lagi lah mau cak yang berhormat kepada Tok Mene, Tok Nebe-Nebe dan juga Tok-Tok Selawat dia dan Poroso dan juga kepada Ceroboh. Dan tak ketinggalan lah kepada para-para ibu dan bapak-bapak dan hadirin-hadirat dan muslimin-muslimat, pemuda-pemudi, adik-adik yang dikasihi semua. Sebelum malam ni sikit banyakKita nak ceramah agama atau kusah-kusah pasal sikit banyak tetangi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama ibu-ibu dan bapa dan penonton dikasihi semua. Kita banyaklah mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah ya Allah taala lah hidayah taufik yang dapat boleh kita bersama.Di kampung lahir kita pada malam ini. Di bawah kemah. Lebih-lebih lagi saat ini kita bersama dengan Haji Wan Muhammad Noor Mata. Selakukan pertang rasa pah kita pada sekarang ini. Dan juga dia berjasa kepada kita orang agama Islam ini. Maka berbagai-bagailah yang dia usaha daripada semenjak dia jadi putang sapa kepadaLearning, jasa-jasa yang dalam agama kita ni, banyak sangatlah. Di antaranya, dapat boleh kita pakai hijab. Di dalam pukul ramah, di dalam hijab, dalam ngaji-ngaji, walau ngaji saman sekalipun. Dengan usaha dia lah. Dan lagi fok-fok putih-putih menjadikan, siapa boleh mengusahakan, dapat boleh. Anak-anak kita Islam pakai hijab pada masa lain ni. Dan jasa dia lagi lah di antara gaji-gaji cikgu-cikgu tarika dan juga kamakan masjid. Dan juga
gaji-gaji apa tu imej khatib bila lah. Dah, dah banyak lagi lah jasa-jasa dia semasa dia dah jadi daripada awal 40 kali lebih atau 40 tahun lebih dah dia duk main dah. Kemari siapa terus kepada learning dua kali jadi peratan siapa. Maka dengan usaha dia serta Allah Ta'ala beri kepada dia tu dapat boleh dia buat kekiatan dari agama Islam kita. Serta pula adik dia dah. Putain daripada Wan Muhammad Sukarno kita bersama dengan kita juga pada malam ni. Dia juga salah seorang yang dapat nama ni terbih fikir oleh membuatkan jasa-jasa oleh agama Islam kita dah. Itu di antaranya. Balik berapa sama tahu banyak yang kita nak dengar aku pasal sikit banyak pada malam ni tentang Maulidin Nabi. Banyaklah kita ucap terima kasih kepada Allah SWT di kampung lahir kita Tabung Balo apa Raman jawab jalan kita pada malam ni. Beberapa hari ibu-ibu dan bapa-bapa dan juga Nayuk sendiri dan Tok Menih dan Tok Nebel dan semualah ahli kampung menunjukkan kekuatan satu siapa boleh beli tanah harga 3 juta lebih. Bagaimana telah maklum diisytihar oleh Tok Nebel kita dah saat ni. Boleh 4 juta lebih. Itu di antara dengan usaha ahli kampung Tok Imeh Kamakan, Tok Kotik, Tok Bilal dan Nayuk kita sifatan siapa semualah. Itu Allah Ta'ala balas menjadikan sebagai jariah untuk kita bekalai pada mati. Dengan tak suka-suka boleh 4 juta lebih itu dengan usaha ibu-ibu dan bapa dan ketua-ketua dari kampung serta Allah Ta'ala lah yang menentu nasib baik atau wui kepada kita dapat boleh sepenuh hajat boleh belikan sebidang tanah 3 juta lebih. Maka apa nama ni di segi FC yang dek tengok dalam hak laisuk bapa cenon pada FC pada malam ni sekiranya kalau ada lah duk dengar masing-masing ada sikit banyak hak demo khairat untuk buat beli tanah sebidang di kampung lahir buat tanah masjid ni maka pihak orang kampung lahir kita ni atau Wanayuk Pratang Sapa semualah Tok Nabi Tok Menik Tok Imi ucap terima kasihlah semoga Allah Taala lah balas ganjaran bagi mereka yang khairat untuk beli ke sebidang tanah di kampung lahir kita dah. Semoga orang mereka pula tak tahu kok boleh banyak mana. Ambo salah satu mari juga rumungin Pak Imam naik urat. Tak tahu boleh berapa. Maka malam ni boleh 4 juta lebih boleh tahunya. Pas yang lain duk mari tu. Maka pihak orang ahli kampung lahir kita tabun dah. Bala kita apa nama ni? Apa Rahman Cawak Jalan terima kasih belakolah. Kepada ahli di mana saja tolong khairat bantu kepada orang-orang ahli kampung lahir kita daripada tu sampai kepada malam ni. Ibu-ibu, bapa-bapa dikasihi semua. Malam ni dikatakan malam Ahad. 3 hari daripada bulan Rabiul Awal. Jadi pada tahun ni keputusan tu larat menteri ni jatuh satu pada bulan Rabiul Awal kena pada hari Khamis kemarin. Jemaah kemarin 2. Hari ni 1, 3 hari pada bulan Rabiul Awal. Pas dengan juga bulan Rabiul Awal ni juga jadi kita orang Islam beragama dengan Allah Taala ni tahu belaka kata nabi kita beranak bulan Rabiul Awal 12 Rabiul Awal itulah pagi sena belum pada subuh sikit. Tahu belaka-belaka. Dan lagi semua seluruh orang Islam di muka bumi ucap terima kasih. Ucap syukur kepada Allah Ta'ala kerana lahir seorang junjung yang Nabi Muhammad ke dalam muka bumi dengan sebab bakit Nabi Muhammad ni sebagai rasul akhir zaman di atas muka bumi ni. Dengan dia tu jasa tak habis nak bila lah. Yang kita boleh kenal Allah Ta'ala tu yang makhluk yang nama Allah cintakan segala alam dunia dan alam akhirat. Allah Ta'ala kuasa segala-gala. Dengan sebab Tuhan bakit Nabi Muhammad lah. Kalau tidak kok kita tak boleh kenal lah. Itu dengan sabit Nabi Muhammad. Dan juga dengan Nabi Muhammad ni juga ibu-ibu bapa-bapa. Yang kita boleh kenal serga neraka pun sabit dengan Nabi Muhammad juga. Dan yang kita boleh berimej dengan Allah. Berimej dengan hari akhirat. Berimej dengan Nabi Muhammad sendiri.
Berima qada dan qada, berima dengan rasul, berima dengan malaikat dengan sebab Nabi Muhammad juga. Dan boleh kena akhirat dan boleh kenakan dosa pala dengan sabit Muhammad lah. Sabit itulah kita kena banyak syukur kepada Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala lahir ke dalam dunia ni. Sebagai kita ada buat muluk, kita ada selawat, kita ada royak kisah-kisah Nabi beranak, akhlak Nabi, tikah Nabi ada lezangi, itu tak lain tak bukan yang menunjukkan kita terima kasih kepada Allah. Seorang lahir Nabi, seorang lahirkan seorang manusia yang lelaki anaknya Aminah ibu, bapak nama Abdullah. Dengan dia lah jasa. Sebab di dalam hadis Qudsi, yatallaula ummatun ma khalaqtus samawati wal ard. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak bakit Nabi Muhammad dalam dunia ni, dalam alam dunia ni, Tuhan tak bakit Nabi Muhammad, ma khalaqtus samawati wal ard, nasyaya langit bumi tak leh nak ada. Tak leh nak ada baca dia. Kita apakah tak ada, langit tak ada, bumi tak ada, kalau Tuhan tak bakit Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi Muhammad ni, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak Tuhan latih Nabi jadi rasul ni, malaikat melekapi semua alam dunia dan alam akhirat. Besarnya Tuhan wi pangkat kepada Nabi Muhammad. Kalau sekiranya ia tak ada bakit tah dunia ni, laula Muhammadun, kalau sekiranya Tuhan tak bakit Nabi Muhammad lahir ke dalam dunia ni, ma khalaqtus samawati wal ard, langit bumi pakai tak ada selalu dah. Ni keagungan yang Tuhan wi ke Nabi Muhammad. Apabila Nabi kita lebih, kita pun lebih sepatut sebab kita umat dia baca. Sebab kita umat Nabi Muhammad, tak ada dah. Orang yang masuk ramai sekali serga umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad, umat yang paling ramai sekali. Dan umat Nabi Muhammad, umat yang ramai sekali. Tak boleh masuk serga. Dan umat Nabi Muhammad ni pula, buat dosa tahu mana tah dunia tu yang tak berzuhir dah. Umat Nabi lain, tengok umat Nabi Lut, mai jatah sama jatah, telah di bawah ini. Jibril ambil emah turun dalam bawah ini. Nak raya. Umat Nabi Nuh, deraka dengan Nabi Nuh. Tuhan turun, bala banjir bah, mati tinggal 83 orang. Umat Nabi Daud, Tuhan lari, jangan ikat, jangan igat ikat hari satu. Yogi igat juga ikat hari satu. Tuhan supoh, fakulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Jadi keluar selalu. Umat kau Nabi, dan kau apa nama kamu, Asamud, dan kau apa nama ni, kau A'ad. Hujan turun hujan api. Batu turun daripada api. Menjahanankan umat demo. Masa kau Nabi Soleh. Tapi umat Nabi Ahmad tengok. Mahai sama jatah pun ada. Mabuk pun ada. Judi pun ada. Zina pun ada. Tapi tu hai tak turun. Balau dengan cara zuhir. Sebab Nabi Muhammad doa tak siwi zuhir tah dunia. Balau-balau umat-umat dia. Nak royak kata umat Nabi Ahmad ni pisik sungguh. Nanti balah di akhirat esok tak zuhir tah dunia. Dan pala pula tengok. Waksa ganda 10. Waksa 10 gandanya 700. 700 siapa tak habis nak kira pala. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Hanya sonyo orang sepenuh dengan sabar ni Allah Taala nak wi pala dengan tak ada sakat teh. Ni umat Nabi Muhammad. Habat itulah kita kena banyak syukur dengan Nabi Muhammad, dengan Allah Taala. Yang latihkan kita dah ni jadi umat Nabi Muhammad so. Dan syukur terima kasih lahir Nabi ke dalam dunia. Sambil tu Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Dia kata kita mengada maulidin Nabi ni. Buat maulid semacam kita dah buat learning ni. Kita menunjuk terima kasih. Allah Ta'ala lahir Nabi Muhammad ke dalam dunia. Maka kita buat maulid dengan cara maklum lah ni. Dengan selawat ada jamu wasdekoh. Ada baca kulhu, ada tahlik. Nak royak katakan kita syukur kau Tuhan bakit Nabi Muhammad ke dalam dunia. Sebagaimana Nabi. Masa kau Nabi Musa. Nabi Muhammad kita beralih hijrah pergi kepada Madinah. Nabi duk perhati-perhati Yahudi poso semua puluh asura. Duk poso-poso puluh asura. Nabi kita tanya fuk Yahudi.
Mung puasa apa hari ni? Aku tengok mung duk puasa nak tahu Nabi kata. Oh, ya kata aku puasa hari ni hari Samkan. Hari sejarah yang paling tinggi yang aku tak patut nak lupa sejarah ni. Gino? Allah Taala pelepahkan Nabi Musa naik darat dan Tuhan matikan Firaun mapuh dalam laut Qalzum. Ngan tak ada bakor. Tuhan wis selamat Bani Israel dan Tuhan matikan Firaun dalam laut Qalzum di Mesir, laut yang dalam. Pak aku tak ada arah nak terima kasih gapo dengan Allah. Lalu sabit ninglah aku puasa puluh Asyura. Sebab Tuhan mati Firaun dalam laut Qalzum di Mesir puluh Asyura. Pak aku tak ada nak arah nak balas budi gapo dengan Allah Taala. Aku nak tahu siapa puluh Asyura, aku puasa. Oh, Nabi kata sebab ning. Kalau gitu, dah mung puasa selakukan mung terima kasih. Karena Tuhan selamatkan Nabi Musa mung. Selamat Nabi Musa dan Bani Israel. Aku dengan Musa ni agak kata sedara. Musa rasa, aku pun rasa. Kalau gitu, dah mung puasa. Aku nak syukur, terima kasih. Aku nak puasa juga puluh Asyura. Ibnu Haji Aqiyah daripada tu. Tak ada arah kita nak balas budi dengan Tuhan. Latih Nabi Ahmad selatan dunia ni sebagai rahmat sekalian alam. Maka lalu pak bermulai timur mari bulan Rabiul Awal. Kita syukur dengan makna kita banyak ucap selawat Nabi. Dan banyak kita banyak-banyak amalah. Dah, aku sedekah, ada jamuah, ada wimake. Sabi Imam Sayuti kata ni. Siapa-siapa dia buat mulut cara dengan maklum lah ni. Imam Sayuti kata, orang ini tak dunia tak jadi kepitikan rezeki. Rezeki tak payah. Jadi kalau tak ada duit pitih pun tak serambut. Sebab jadi sahabat dia duk besarkan Nabi dengan Maulidin Nabi. Dan lagi pula, nyakit wabak, nyakit COVID tak akan lahir kepada orang itu saat ini. Hak penting besar sekali ibu, lepas daripada mati, di dalam kubur, tak jadi berat sangat soal wang muka nak. Sebab apa? Kerana membesarkan hari beranak Nabi. Dengan mengucap selawat dan ucaplah apa nama ni, salam dan ucap wabarik di atas Nabi. Dan ada jamu-jamu wang untuk wimake kerana besar hari beranak Nabi. Tu nak royak Imam Sayuti duk royak. Baik. Nabi kita ni, nak lahir ke dalam dunia ni, dia jatuh benih malam Jumaat. Abdullah yang nikah dengan Aminah. Nikah dua tu saat ni tu bermolek. Nah, bermolek saat ni nikah pak malam Jumaat. Abdullah dengan Aminah berlaku tidur pada malam tu, jatuh benih Nabi pada malam Jumaat. Daripada bulan Rajab. Ni kita kena ingat sejarah. Dah. Pak jatuh benih saat ni tu jatuh dalam Aminah saat ni tu. Nak royak kata Aminah tak ada mari. Berasa luga, berasa alung tak ada. Tu mukjizat Nabi Muhammad. Dah ketika Abdullah nikah dengan Aminah tu. Orang tino hak mati selalu 200 orang lebih. Gila ke Abdullah tapi tak gamuk royak. Terlalu janguk, terlalu comel kerana cahaya Nabi yang ada di muka Abdullah ayah dia. Kau duk gila bayar tu, dia panggil rakngau gila bayar. Sapakin mai lun apnan mai pian non mai lap. Tu beca we kitten dah pilah le ke. Pilah tu siapa dia? Ayah Nabi Muhammad nama Abdullah. Non mai lap, tidur tak jenera. Kin main lung tak lalu. Lauk banyak pun buat tani dah. Dah berlaku lah dengan ikan mengasih. Kabu di bawah beko. Gula. Singa. Bakar. Supaya berkat benu. Nah. Jangan benu ni berkat dua kali siapa setak. Apa? Dua kali dah perhatian siapa dia. 9 orang boleh jadi. Tengok dia tu nak letak. Mustahil pada adat nak jadi 9 orang. Tanya wan kau nak apa nama wan sekano kita tu. Tapi dia Tuhan nak letak lalah mano tak sah duk galih tak sah duk sekak boleh jadi. Kalau tilik pada adat tak boleh jadi 9 orang. Dia kena jadi orang-orang ramah.
Tapi mustahillah pada adat, tapi pada akharu. Tengok pak boleh jadi. Nak atarin, no. Pas sikit lagi tak mimpi Wan Soekarno kita tak kau tak boleh. Tak ada juga pola ni, orang panggil sekolah gitu ya baru. Boleh jadi sekiranya datang menteri, tidak wakan sengsatikan. Nak atarin, no. Akan doa Allah Ta'ala lah. Okay. Anak kata kena buku mustahil pada adat. Tengok. Maria pok mik mana? Maria mik Nabi Isa pok mik mana? Baca. Tak ada. Tapi tu hari tu beranak Nabi Isa. Tu ada kita tu mik mana pok tak ada. Mok tak ada. Tu hari jadi dengan tanah kau ya. Allah tu nak royak jadi dengan tanah kau tu beranak ada. Hawa jadi untuk dari usul ada. Okay. Bila lalu Tuhan Nabi Adam minta Allah Ta'ala jadi seorang lagi yang resik. Tuhan pun tak ada payah tekah Nabi Adam duduk tidur. Hei Jibril, mungkin cabut tu lah rusuk Adam boleh sepotong. Aku nak buat Siti Hawa. Karena Adam duduk resik, duduk kondiau ni. Ya kena miku sami palaya. Ni duduk seorang resik hujan-hujan ni. Tak ada payah Tuhan pun. Jibril pun dia ambil tu lah rusuk. Sabit tu Tuhan Nabi yang besar ke Fatina. Istauku bin Nisa. Hei orang Tino, aku nak besar ke musiki. Nak besar gapo ingat molek mu tu. Khuliqa minazila. Mu jadi pada tu leh rusuk ya mu tu. Habis jangan duduk selelai sangat. Jangan duduk lebih sangat. Okay? Jangan duduk benih sangat dengan abis. Kita jadi dengan tu leh rusuk ya. Lepas tu leh rusuk. A'la'i. Hak atas sekali. Belok duduk gitulah dah tu. Pas apa dia sanggup nak betul? Kita akan jatuh. Nampak dia pakai terik, pakai ketak, pakai sikap, tak pakai tukin. Itu banyak orang tukin tak akan ni. Mereka tengok ni. Nak pakai bila lagi. Boleh tewak mauluk lagi lah. Mauluk nak tahu macam. Tapi kau tak ada ubah duk ke. Alah, bucu tu ni dah bila ni. Ni dah lah. Ni tahu tak nampak. Ni dah tak akan tukin. Kau pakai buat dah. Ah, malah selawak lagi lah weh. Malah malah lembu tiga ekor lagi lah. Oh, kita kena buat mulut, kita kena tiru Nabi katik. Kalau Nabi lari gapo, kalau Nabi suruh gapo, itu ha, baru masuk. Kita kata dah, ni mulut nak tahu, pakai terik, pakai ketak, sikap, tukai pun tak. Tekak duduk luar. Itu pun mujur kita tak boleh duduk kandung tunggu tujuh lagi. Tidak kelip dah. Ah, kena sungguh dah. Ha, baiklah, walau bagaimanapun ayat gitulah. Bawa lepas pak tu, ya jadi pak saning. Dah, jadi hawa saning. Hei. Ada nak pergi selalu dah. Bik tidak kita tina jatah ni nayuk tak boleh duduk sekali. Dua orang, tiga orang pun. Habis Nabi kata dah orang tina sore, jatah sore, sama sore. Setel lah mau tiga selalu dah. Ya gotu ya cok ya weh. Ya cok weh putang-putang. Ya cok sepuluh bateri sangkir. Apa ya tajak. Habis beringat lah weh buku tina jatah. Tak ada sign ni. Ada nak sign hawa tu eh tak weh. Buat ada nak pergi saat ni mujo ada Jibril. Jibril kata janah ada tontengan kon. Jibril pun reti siya jaga-jaga baca. Ha, ngaji mana tak tahu Jibril pun. Jangan ada temu kena nikah dulu. Ha. Pak nak nikah, pak tanya ada duit belanja ada tak? Kata ku tak ada, ada ke jumpa. Pak nak nikah tak boleh kena bayar duit belanja, tak ada. Risik kau tu risik tak ada. Su tak ada arah sekali. Selawat Nabi. Ada kata 12 kali atau 23 kali. Ada katanya. Nah, 3 kali. Tah riwayat lah. Jadi ada dengan hawa tu tak ada belanja duit dak weh. Selawat Nabi. Habis mahanya harga selawat. Ah, lah ni selawat tak ada mahal belanja gitu. Habis lah ni payah nak bini. Kerana mahal. Bawa ni nikah boleh itu dia pergi umur 82 tahun tino. Belanja 35,000 lagi nak yuk. Habis sore jadilah yuk weh tak padah dah. Maha. Pan ayuk gaji tak apa ni 30. Dia dah boleh tembak gelembung ya. Harap gaji tak ada jalan beca kau jauh lagi muka soto ya. Rata sepah 12,000. Pan nak bini reno umur 82 tahun tino 35 belanja. Kalau kena pucuk bin jateri yang di pajaban Samsen ha. Dak dah. Kau tak rok kau tu dah lah. Tak mimpi dua duit tak ada. Dah ke? Habis tu lah pak cik leh dengan musleh dia pergi kejak natu sama nak dah dia mau cerita. Sama duk nak dah pergi minta pak tu kau.
Dah, bo nak kelik nak tok hari belanja nak tahu apa kau? Jawab dia tu biasa kata 350 ribu. Allah mau soleh ngapo cileh, naik coleng ngatik sampai rumah. Tidak tuai tak aja duk ngatik dah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngatik bapo kejuk. Kelik nak sampai rumah tergeno apa cileh mau suruh ngatik tak boleh. Tak ada tepat. Tak coleh kan. No, 350. Natu ku bawa nak boleh. Duk metan nak gadar belakang. Lepas gobek-gobek oleh mari dah. Loh, tu hak gewe. Tu hak tak gewe pada. Mahanya. Tu nak goyak dah. Ha, tu di antara ades lawak yo. Sabit nak bersih lah weh. Tu imeh. Duk tengok lego ni. Dah, nak bersih kat ambo pun. Biasa nikah orang juga. Kita weh nak tunuh selawak katik weh. Tiru tu ades kita selawak nak boleh kahwa. Hak belanja 350 tu hak duit. Minta uya selawat 3 kali. Tak apa dah. Tengok Nabi. Dah. Tengok Nabi Musa. Tetap kalau dia nak jemeri air. Bila dia nak jemeri air. Nak lakuh pergi. Nak tinggal negeri Mesir. Nak pergi satu tempat lagi. Tak boleh duduk. Kerana Firaun nak bunuh. Dia lari siapa di tebing. Paling lek kanan pun Firaun. Kiri pun Firaun. Alik belakang pun Firaun. Kena hadap ke laut semata dah. Teriaklah kawan sobat lain. Kau laut duduk depan, Fir'aun duduk belakang, mati sekarang dah. Musa kata, tak usah duduk teriaklah. Tuhai hatta aku maikok ni tu ada tempat. Tempat jalan keluar ada. Yang duduk teriak. Pakat duduk teriaklah, nak berenang, nak berenang air. Duduk sebentar, Tuhai kata, kau Nabi Musa, wa'idh farok Nabi kumul barok. Musa mung gemahlah tukak mung di atas laut. Lepas tu belah dua belah lorong. Nak lari kepada Fak Fir'aun di belakang. Musa pun tak ada payah lah. Turut perintah tu eh. Ambil tukar gemah pem di laut. Tak belah. Gemah tak belah. Sampai 2 kali, 3 kali tak belah. Lepas tu, ya Allah, reno ya Allah. Belah dah laut tapi tak ada belah ni. Jawab kepada tu yang kata, belum nak belah tu, muslawak tak ke Nabi Muhammad. Allah tinggi selawat kat dia lah. Pak beca apa kali ni beca weh? Hai? Peratan sepawai duk ni, Ron Ayuk ni. Apa kali weh, Yuki kita sendiri. Sosowan Soekarno kita ni, mata ni berapa kali hari ni? Tengok tu tak belah laut kena sebut Muhammad. Baru belah laut. Sabit Nabi pun yang ada kata, siapa dia selawat kat aku 10 kali pagi, 10 kali petang. Oh, kalau tak ada lagi, tak ada jalan dah lah. 10 kali kajau. Tak jalan dah, kalau tak ada lagi 10 kali sehari. 10 kali petang, 10 kali pagi. Kalau tak ada lagi. Tapi kalau mudanya, Nabi janji nak tolong di akhirat esok. Nak tolong di akhirat esok. Nabi nak sepaat kita di akhirat esok. Sebab itulah kita malah-malah tak karik, tak madu, wak tak pakai, wak tak gapo pun. Galik-galik, lupa-lupa kita ingatlah. Wida selawak lik pagi 10 kali dan alik betel 10 kali. Lepas subuh 3, lepas asar 3. Ning jambi janji, aku nak tolong muda akhirat esok. Ya esok, ya 2 karo ya. Ya 2 karo hal aku. Rahmat Allah Ta'ala dengan sepaat Nabi Muhammad. 2 ning hal aku esok ni. Harta, duit piti, tak menang tinggu langit pun, dah mah tak laku sikah buk dah. Sayama pun tak laku, nafsi-nafsi laku dah. Hak dapat kita nak selamat, ialah rahmat Allah dengan pertolongan Nabi Muhammad, sepak Nabi Muhammad. Lepas tu orang yang selawat Nabi 10 kali pagi, 10 kali petang. Mereka panah tak apa dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Panok benar tu. Nak hak panok lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Nak hak panok lagi. Allahumma salli alaihi. Tu panok benar. Nak panok pada tu lagi. Tak ada dah lah jauh. Beca weh. Tak ada dah. Tu panok benar lu. Tak ada lagi 10 kali pagi. 10 kali petang. Kau tak ada jalan dah lah. Ning tanda kita kasih Nabi. Tanda kita ingat Nabi. Tanda kita cita Nabi. Kita kena selawat dia.
Ibu-ibu bapa apa dikasihi. Hei, selawat ni Tuhan sendiri selawat. Tuhan semayah tak? Tak. Tuhan puasa? Tak. Dah, Tuhan keluar zakat pergi haji? Tak. Tapi selawat Nabi nak mengu untuk kotik baca dalam ketebah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebagai menjadi rukuk ketebah pula dah tu. Sesungguhnya Allah dan malaikat selawat ke atas Nabi Muhammad. Allah tingginyo becawi hati nak royak. Ron ayuk uai kita. Tengok tinggi-tinggi. Tuhan selawat. Malaikat selawat. Oleh dia makiya. Ya ayuhallazina amanu. Sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang yang beriman. Termasuklah Amor. Termasuk Putai Soekarno kita. Termasuk Ron ayuk. Termasuk Nayuki. Termasuk Soto. Apa namun beca kita. Termasuk Satu-satunya memak kita. Termasuk pun kita semua. Bila min kuncit serta dengan Allah Ta'ala. Mung selawat lah. Pada hari ni kita tanya selawat banyak mana Nabi. Ni boleh makhluk dah ni. Kalau tak selawat lagi boleh makhluk tak nak boleh mana lagi. Supaya boleh rajak. Ya kita kena ingat dengan semayat. Sebab boleh rajak boleh yang Nabi timur ibadat semayat. Ni boleh Rabiul Awal boleh lahir Nabi Muhammad. Pada cara kita nak rapat dengan Nabi. Cara nak hubung dengan Nabi. Selawat. Sambil Nabi kata. Man nasiyah solatah. Alaya. Siapa-siapa dia lupa selawat di atasku. Orang ini faqad akhta'a tariqal jannah. Orang ini salah nak pergi ke jalan syurga dah. Silap nak pergi ke jalan syurga dah. Ning nak ayat sabit jangan lupalah. Tuhan apa pesan kepada kita? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang yang beriman, hendaklah kamu ucap selawat dan salat sebagai salat ke atas Nabi Muhammad. Pahala ni, kita soallah kita masing-masing. Kita selawat dak Nabi. Habis kena ada wing atik, ada masa atik. Lepas ngorek, lepas subuh. Tidak lepas sah, lepas subuh. We ada. Banyak celah tu kita wama. Tengok, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kalau mu amal lepas ngorek 3 kali, mu amal lepas subuh 3 kali, mu mati esok-esok, Tuhan kene. Tuhan redha masa mu duduk di padang mahsyar esok-esok. Ini kita soal tadi kita sendiri, bawa tak bawa. Pengai kat soto beca. Lan mai sang kram dan subhi lan maghrib pas lan maghrib lan subuh lagi nayu abdu syukur kita ni wa allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi nikmatika alayya wa abulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta sangkran lan subhi sangkran lan maghrib ikut mu mati kalau mati tengah hari serga kata ahlan wa sahlan marhaban bikun jindi taprap serga nanti nak sambuk dah kita boleh tujuh tu poh habis cekak dah muju habis mata tengok tujuh belakangnya dah kat dulu ni serga atau jindi taprap. Selamat datang. Aku sambut 12 tangan. Lepas kali kita baca, lepas ngorek pula baca. Gi mati tengah malam. Serga kata, ahlan wa sahlan marhaban bikun. Tapi tak tahu aku tak ingat aku tak tahu. Dah, aku mana tak ebek. Ingat tak? Kata ingat, we ingat alawi. Tanda kasih Nabi. Ni raja istighfar orang panggil. Dah, atau baik. Kakak orang panggil, hok lepas amalan daripada lepas ngorik, lepas pada subuh. Ada semua. Tengok Nabi buat 3 kali amalai orang panggil amalai kayu. Amalai tak sesak. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr.
Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Tiga kali kot lepas subuh pangerik. Hak Nabi bawa. Ni amal lain minta uis selamat badan, minta uis selamat kelingo, minta uis selamat mata, minta uis selamat daripada sesak, minta selamat daripada minta jauh daripada kubur dan minta jauh pada azab kubur. Tak ada 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 Tuhan malaikat mung ya aku semua. Ha, nak ni tak sedap lagi baca tak nak ingat tadi. Gi rumah tak nak semu doa. Dok semu madah puluk lah air tu ya. Tak ada nayuk pada acang mak jiding. Ha, nak tak doa tak weh babo boleh sikit punya ada buat lah ceramah. Ada tubik lagi tu. Nak bila lagi tak tahulah tu dia antaranya deh. Ha tu jalan hak kita nak selamat akhirat orang panggil. Tengah daripadanya. Nah, ada pun selawat Nabi selawat patah. Selawat patah ni ankan rek konti rauciak sia ciwit. Misalnya learning deh, putan buah Muhammad kita ni, Haji Muhammad Sekano kita ni, umurnya 95. Ya ada sekali ya selawat ni. Bila dia mati Tuhan jaga ke imam mati tak cabut. Dan dia lepas pada api neraka. Deh, ni nayuk gigi kita ni. Takdirlah ni umur 50. Ya ada sekali ya selawat ni, dia dah masa dia hidup umur 50. Sebut dalam hadis, Tuhan jaga mati tak cabut imam dan lepas pada api neraka. Ni selawat kena tinggi-tinggi. Ni fadilat dia ni. Nah, besar tak besar. Lagu mana apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Tu nama selawat patah. Kali ya. Kalau puluh kali tak nak cek dah. Mung Tuhan jaga tak mati dan cabut ini. Dan Tuhan jaga pulak Musa ni. Tak mati masuk neraka. Kata keliru lagi tak ada arah lah. Ha, tu nak royak. Wih. Kelebihan selawat. Cuba kita dengar zangi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul limai yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Bermula syurga. Dan segala nikmat dalam syurga ambo bertuahnyo ha duk cedek siapa dia tu limai yusalli bagi mereka yang selawat wa yusallimu dan bagi mereka yang ucap salam dah lagi pula wabarik dan mereka yang ucap wabarik di atas Nabi Muhammad. Jadi reti kata selawat ni hubung dengan syurga. Ha tu nak oyak ibu-ibu bapa-bapa munasabah dengan kita. Duduk di dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Dah, pas Nabi lahir ni beranak lagu mana? Jadi bila Pak Aminah jatuh, dah, apa nama air mandi Abdullah masuk le rohing dia? Orang panggil dalam masa mila bulan belum siapa duk bertukar daripada air mandi menjadi darah. Darah menjadikan daging. Daging yang betulkan kulit jadi nak seorang manusia. Duk berubah tu. Kalau kita manusia tu hodok mutah orang tak biasa boleh anak. Orang panggil kecek kapung orang tua kata becak alohe. Duk sebentar bahun nasi didih punya. Nak mutah. Bahun ketuk pun au. Bahun kerak lalu kok tembak pun au. Ya dia Allah yang nak boleh anak. Aminah tak ada lagu tu. Kadang-kadang dia nak jadi sifat dengan jadi daging tu. Lepas ada tokoh darah nak jadi tokoh daging. Hok tu berat tu. Duk ngemok tu lelaki. Be, be, nak makan tulang sutung. Pak nak cari mana ni lah air sutung di mana sini tempat dia. Kena pergi cari kedai jalan kalau ni ada. Ada patan ni. Be, tak saya makan dah nasi lah pinggan, nak makan lah purung. Ya dia Allah hai, ya dia Allah hai baca. Nak atas tak leh. Be, tak saya makan dah nasi tamuh nak makan sekali dengan ayah. Ya mari uji banyak mana orang tina purung besar dari Allah hai dia tu. Kakak nak mutah kakak. Ikut bahumpo. Aminah tak ada berkat Nabi Muhammad. Boleh ya tamu Nabi ada. Tuhan mari mimpi royak ke Aminah. Hei Aminah. Yang muduk kandung anak tu ada selebih-lebih makhluk. Raik lagi. Boleh yang keluar ya hatta Nabi Idris lagi. Main royak ke Aminah. Nak royak nak lahir Nabi ke dalam dunia. Padahal kalau kita besar bukan Tuhan besar dengan Nabi Muhammad. Mari boleh lama tiga. Siapa dia? Boleh lama tiga. Nabi Nuh. Mari royak kepada Aminah. Hei Aminah. Yang muduk kandung anak dalai ni selebih-lebih makhluk.
Sepuji-pujilah sifat yang ada bagi Nabi Muhammad. Mari pula bulan yang keempat Nabi Ibrahim sendiri. Mari pula bulan yang kelimanya kena kepada Nabi Musa. Meroyak ke Aminah. Dah, lepas tu mari pula bulan yang kena ke Nabi Daud. Meduk pocai ke Aminah. Muntak sabar saya Aminah. Yang muduk kandung anak duduk dalam. Anak khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk. Mari pula bulan yang ketujuh kena ke Nabi Sulaiman. Dah. Lepas tu mari pula bulan yang kelapan Nabi Ismail. Mari bulan yang kesembilan mari pocai ke Aminah. Iaitu Nabi Isa alaihi salam. Aminah ni yang kandung 9 bulan cukup. Beranak Nabi ke dalam dunia. Nabi Isa 9 bulan, 9 hari, 9 tikar. Tubik mereka dalam dunia. Dia beranak mana? Dia beranak di Baitil Lahmin, negeri Palestin. Kat negeri Jordan, negeri Lebanon. Dulu negeri Syam, dia tubik 4 negeri. Negeri Jordan, negeri Lebanon. Dah, negeri apa nama kawasan tu dah. Bukan kata negeri Iraq tu separuh dia ambil. Learning. Bagi tu baik 3-4 hotel lagi dulu. Samsa ya. Nabi-Nabi ni beranak semuanya di negeri. Golek ke negeri Syam. Dah. Di negeri Pulau Spring. Negeri apa nama ni. Dah. Tempat duduk kalut lah ni. Kawasan tu. Hak beranak di Mekah Nabi Muhammad sore. Sabik Yahudi tekah Nabi Istiha. Dia jadi rasul ni. Inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ni rasul terhadap kamu. Fak Yahudi atena. Aku tak percaya Muhammad mu jadi Rasul Allah Ta'ala akhir zaman. Orang nak jadi Rasul Allah Ta'ala ni orang kena beranak di Palestin. Kena beranak negeri Syam. Kena beranak kawasan negeri itu. Karena tak ada sore buk orang beranak di kota Mekah. Nabi Muhammad sore. Ni nak sabit Yahudi dia tak terima. Kerah pedah dia, kerah perut. Nak beranak dan. Dah, lepas tu Aminah Pak saat ni tu. Mari. Ada lagi lah kita tepuk kapi musyrikin yang tak percaya Nabi Istihar jadi Rasul. Dia kata kena, Nabi sesak. Tertengah pada puak musyrikin. Dia kata, hey Muhammad, aku tak percaya mu jadi Rasul. Kerana mu sesak. Kau tu. Ada setengah pada setengah tu lah. Aku tak percaya Muhammad mu jadi Rasul. Hari ni, mu saat ni tu kerana mu beranak Mekah. Itu alas selek demo. Nah, lepas tu bila cukup 9 bulan Nabi kita duduk dalam perut Aminah ni. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam wa sallama ala raji tis'atu asyurin qamariyah. Tulis zangi duk royak tu. 9 bulan yang Nabi duduk dalam perut Aminah dia sebelum dia nak beranak pak tubik dalam dunia ni, berita wahyu mari pada langit. Hak duk royak dalam walamma aradallah. Ya wayak gapo? Wa utiyat ummuhu fi manami. Dan didatailah apa nama ni? Mari kepada ibu, mana ibu Nabi yang nama Aminah, datang mari dalam mimpi. Dah, faqila laha innaki qad hamilti, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairul bariyah. Ya tagino, hey Aminah. Yang muduk kandung anak ada dalam perut mung tu. Anak saat ni tu Sayyidul Alamin wa Khairul Bariyah. Penghulu segala makhluk dan selebih-lebih makhluk. Tak ada dah. Nabi Muhammad ngas rega lebih Nabi Muhammad lagi. Sebab serga jadi makhluk Allah. Lebih Nabi lagi. Tapi ia tak gaduh masuk ayah-ayah ibu-ibu. Ya duk di pala getok duk tengok fak kita duk jalan. Ya Rabbi sallin ala ummati. Ya Rabbi sallin ala nayuki. Ya Rabbi sallin ala ca. Apa nama ni? Soto ca. Ya Rabbi sallin ala pratang sepama. Duk mitok. Tak jong masuk surga duk takut umat jatuh getok. Getok bukan getok sampai pamperai ni. Haluh lebih pada rambut, tajal lebih pada pedek. Rayatan sampan pi. 3,000 tahun pada jalan ni. Nuh langit yang kena ni. Sosok langit 500 tahun pada jalan ni. Ni langit bawa nak sampan pi. Panok jalan lagu mana kak-kak dia.
Nak jalan lagu mana soto caria? Fikir molek. Duk fikir ke tak benda ni? Nyeri fikir buat jalan tembok sekarang? Nyeri fikir nak menanya dia sekarang? Kena cek tengok atik nak jalan lagu mana ke makan sejik esok-esok tak ada amal lah. Pas yang boleh tolong kita agak, imej dengan amal apa? Nak sampai situ kena sepak Nabi Muhammad dan rahmat Allah Ta'ala. Pas Nabi kita duduk situ, duduk berdoa tak gaduh masuk dalam surga. Sayalah kau umat dia, kita sayangkan dia taruhan. Lepas tu pula, dalam satu ayat lagi Tuhan kata kepada Jibril alaihi salam, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Mungkin royaklah Jibril kepada Nabi Muhammad ni. Dia nak gapo aku nak wih habis sehingga dia puncai. Sehingga dia puas hati. Mungkin Nabi kita tahu ya orang susah. Hari ni nanuk esok dok lusa nanuk tulak dok. Tak ada barang nak menanuk. Dah, Nabi orang miskin dia nya. Habis hidup orang Allah Ta'ala. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hiduplah aku dalam susah, mati aku dalam susah. Tengok Nabi mati, baju besi tergandai pada Yahudi. Ya ganda apa? Ganda kerana nak nafkah anak bini, tak ada nak makan. Baju dalam peperangan, baju besi adalah orang dulu, buat perang tu. Tapi ganda cawe, ganda apa? Nafkah anak bini. Mati dengan baju tergadai pada Yahudi. Kata siapa dia tebuh? Sayyidina Ali karramallah. Dia tebuh baju besi Nabi. Ha tu tengok Nabi orang susah dia. Dan minta mati pun susah. Hidup pun susah. Kita tak boleh doa back tu. Kerana kita orang kelas rendah. Nabi tak apa dia kelas tinggi. Dan baik. Tapi walau bagaimana Tuhan mari Jibril meroyak tawa gini-gini. Mu nak gapa Muhammad. Aku nak wih belakang sehingga mu puas hati. Tapi Nabi jawab ini. Nabi jawab, izan arda wa wahidin min ummati penar. Mungkin goyaklah kepada Tuhan muhe Jibril. Sekiranya kalau ada seorang umatku duduk tiak lain dengan aku. Aduh, tolong, sakit, pedih, tak sedar, tak sedar. Aku tak seni aku duduk dari seri wakam. Bunyi seorang umatku duduk tiak lain dengan aku. Dengar ia tak kenal kita mata hidung. Ya saya kita taruh mana. Ni malam-malam kita kena mikir atik ni. Kata Nabi, saya kita siapa taruh ni. Tak jauh masuk dari syurga, Tuhan tawa mu nak gapo Muhammad, aku nak wi belako hingga mu puas hati. Tapi tak jawab nak tu nak ni. Jawab mu royak Jibril kau Tuhan mu. Aku seolah tak seni duduk dari syurga kalau ku bunyi sore. Umatku yang nama kaya-kaya duduk dari neraka. Ninca nak royak Nabi saya dengan kita setara mana. Ni sabit lahir Nabi ke dunia ni. Tak ada dah kita kena banyak suku. Betim sah sekali tengok beranakkan Nabi dah. Tengok tu. Wasab fasammihi iza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuh madu'ukbah. Gapo dia kata tu? Aminah. Dah. Munduk kandung perut besar saat ni tu selebih-lebih makhluk. Fasammihi iza wada'tihi bila mu beranak mari. Bila mu beranak mari tubik mari pak saat ni, mu letaklah nama gapo? Nama Muhammadan. Dah, nama Muhammadan. Muhammad Nur. Tengok beno kita nama Muhammad Nur tu tapi panggil beno, beno. Tu mujo dah dekat beno apa kena dekat apa? Maknu. Pandak benar tu, maknu. Yo sungguh nama Muhammad Nur tu. Ha dah, tengok Nabi kita tu mari royak dalam mimpi ke Aminah dia. Bila mu beranak mari, mu letak nama Muhammad. Dah, hatu nak tanya mari. Pratang kita nama Muhammad dah. Duk mana nak pratang weh? Ya nama Muhammad tak itu ke? Nak tanya Muhammad ni balik bahasa Nayu kita bunyi gapo makna dia? Mak? Oh, mak patang sepah. Tubik landing mak ni. Patan sepah balok. Nayuk ki. Ya nama Muhammad. Nak tahu kata Muhammad ni makna apa? Hak lain belalah kita tak tahu pun. We tahulah Muhammad so ni. Ha. Tu supaya kita putang kita Wan Soekarno tu deh. Ha tu orang panggil. Nama orang panggil pano ni. Orang panggil nama bekas bini Nabi. Hak nama Saudah. Ya nama Soekarno tu.
Ha tu nak boleh pada belum nak boleh kau nabi tu. Ah tu nak royak we deh. Pas nama gapo we pratama kita tu. Namanya Muhammad ni balik pada bahasa kita yang banyak dipuji. We ingat pas kemak lalu pratama we dia. Orang ingat nama Muhammad ni tak ada dah. Nak tanya soal lagi. Nama nabi ada berapa semua tok kotik? Nama Nabi Muhammad. Ada berapa kamar-kamar masjid Rasai? Oh, Sai. Hidup dah apa? Adanya anak ayah? Madamu, ada hanya anak nabi nama ya? Oh, kalau nama lain tu ingat sangat. Nama Nabi Muhammad ni kat moh dia weh. Mi'atani wa wahidin. 201 nama Nabi Muhammad. 201 tapi soho di bombing nama Muhammad, seloho di langit nama Ahmad. Mustafa Hasiru Akibu. 201 nama Nabi. Nama Tuhan 3000. Sebutlah Quran 99. Sebutlah kitab Taurat 300. Sebutlah kitab Zabur 300. Sebutlah kitab apa nama ni? Taurat 300. Dah, patut untuk malaikat tahu 1000. Fak-fak Nabi Rasul tahu 1000. So lagi dalam Suhu Ibrahim. Cukup 3000 nama. Lepas 3000 nama ni baca, kita baca sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya sebut nama tu hai 3000 dah. Ha, sabit kena rajin tak sebut bismillah. Ni tidur pun dok, makan nasi pun dok, duk takhrisi pun dok, bangun pun dok, pulah kereta pun dok, tu kereta pun dok. Tak dok baca apa. Kalau kejut, kalau nak licik, ala la ilaha, tak suk juga. Tak bunyi loh juga, tak suk juga. La ilaha, tak tu ya. Tu hingga lagi, waktu dia kata apa, dia kejut nak rubah licik selipar tinggi. Cokek-cokek. Loh, teruk, weh, nayuk. Tak tu, baik juga, orang panggil. Tu hingga lagi, waktu teruk lagi, lagu mana, dia kejut-kejut, orang cocok pinggir. Pepe-pepe, alah palak-palak, Allah. Nyanyu kau, Allah. Yang kita baik palak, tak boleh main ya. Nak gitu bagi bismillah tu dak, nak gitu bagi Allahu akbar dak, gi haji palak-palak pola. Botek kita tak aje duk tubik tok nebel ya gitu bagi kotu tu. Habis kita jangan tinggallah bismillah dah. Ketika kita nak tidur 21 kita baca. Riwayat kata mulepas 45 perkara, mati tak lepas pada kejut. Tak ada mati kejut kalau membaca 21 kali bismillah. Lama duanya rumah pun tak bakar, tak ada lak woncong, tak ada. Baca 21 kali bismillah. Lama 3, 21 bismillah, tak ada kena ngenak oleh manusia. Nak ngenak jin hatu pun tu hejago. Dan lama 4, yang paling besar sekali, apa? Membaca 21 kali bismillah, mu nak tidur, tu hejago segala bala mu tak kena. Tu hejago. Tak ada, tak ada, tak ada. Akan mengatur, tidak tidur kita rosak duk tangi. Nah, itu kena we ingatlah. Jangan nak tidur 21 kali tu, saya jaga banyak perkara. Sebab kita sebut bismillah satu kali, menepati 3000 nama tu hedah. Kita klik ke Nabi nak beranak pula. Nasabah dengan bulan dia. Nabi saat ni 9 bulan pain Aminah duk kandung lah perut dia saat ni. Nama diwahyu oleh malaikat meroyak ke Aminah. Seletak nama Muhammad. Panama Muhammad ni yang banyak dipuji. Li'annahu satuh madu'un kebah. Mudah-mudahan orang yang nama Muhammad ni hujung jatuh, banyaklah sifat terpuji yang duduk di Nabi Muhammad. Ha, tu sabit orang kita pun kalau nak tak nama pun Muhammad duduk depan dah semua. Molek lah. Ha, molek dah nama Muhammad. Baik. Lepas tu malah dia nak-nak beranak tu weh. Dah. Orang jadi tok bidai kalau payaban lah nama sifat Mek Abdul Rahman bin Auf. Tu, berkata payaban Medah dok lah. Dah, payaban Nurida dok. Ni payaban sifat yang nanti sambut Nabi tu baik. Adapun payaban hak tak nampak tengok, hak waso batin, dok royak lezangi. Hadarat ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Wa Maryamu fi niswatin minal haziratil qudsiyah. Tekah Aminah dulu sakit perut nak beranak, turunlah Maria, mek Nabi Isa. Kun ada neng nai lut puyang timi, pun lebun mati sud. Puyang ju sungguh-sungguh Maria, mek Nabi Isa. Habis kita dah baca ada surah Maryam ke? Dok ju berapa dah? Ayuk ki. Ayuk berkuat Quran tengok tamu kau jenis dah.
Ya gadi boleh cek nampak cahaya jenis muka, nampak bersih. Quran kuat tu. Ya boleh cek gani. Pak mati pak le kubur pak, orang rajin baca Quran, Quran ke cari selalu. Sawadikah, tan layuk ki, ku kau pimpin kat mung. Kata cahaya terhati. Ni le hadis dia royak na yo. Dalam hadis dia royak ni putang. Okay, kalau kita tak baca, saya nak main mana? Ikra'ul Qur'ana, bacalah kamu Al-Quran. Nabi kata, fa'innahu kan sungguh Qur'an ni, yakti yaumal qiyamah, datah qiyamah, syafi'an li ashabi. Jadi saya temui mula kubur. Habis kena ngaji tak Qur'an. Yang ada waktu tak ngaji gitu. Mati le kubur, siapa ni ada saya? Ada, dofin kata kubur kelih, kata kulut tubuh kelih. Eh, tok bini mati, tok laki kelih. Tok laki mati bini kelik anak kelik tak ada orang tanya le kubur hidup-hidup itu. Hak boleh tolong kita kok jadi santai mikro eh lah. Gi cari sabadika tanmida. Ku ko pempen kat mun sebab mun pempen kat ku tut wan buju bong lok ni. Ha tu sia jaga-jaga. Ha tu nak royak sabik kena baca lah Quran tu. Gu jadi santai kita le kubur. Pak kita mati pak masa le kubur. Orang rajin baca Quran, malaikat mari nawak orang hak mati saat ni tu. Bagaimana mu tengok orang dok tawah Baitillah? Dok gini ke tawah Baitillah. Lagu tu dah melekat pakak main lawak mu. Karena mu duduk dalam dunia, rajin baca Quran. Baca kita apa juh weh, 5 hari tu. Boleh dah ruang dah sehari baca? Ha, kena we ada tu baca. Dah, nama tak ada langsung badai lah, tu nebel weh. Dah, galik-galik pun dengan Quran, jangan duduk galik. Sabik le kubur duk panggil kita tu. Hei Kleso. Hei Mama. Hei Nayuk. Hei Putai. Hei Babo. Hei Ustaz. Mu ingat weh le perut ku ni mai mi pun sekon leh. Tak ada sain sore bu. Nak-nak hari, nak-nak hari duk panggil kita. Tu kata dalam hadis. Kalau asa mu nak jadi sain, mu kena baca Al-Quran. Ya cok-cok selalu dah. Quran sebagai sain. Abu baca hadis saat ni lah. Ha tu nak royak kata dah. Ha tu baik. Lepas tu lama dua orang tino yang molek dalam dunia ni. Sebutlah kita jamu fawaid. Ialah orang tino yang nama Khadijah binti Khuwailid. Lama tiganya orang tino sebutlah jamu fawaid. Orang tino yang molek dunia nama tiga ni. Siapa dia? Fatimah binti Muhammad. Lama pak Asiyah bekas bini Fir'aun. Tulah kita tu sebut pak orang ni. Lam dak tino ke Maryam. Pak Maryam ni turun. Hak malam Nabi nak beranak. Mek Nabi Isa. Hadarat ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Wa Maryamu fi niswatin minal haziratil kursiyah. Lepas pada Maryam turun. Dan lagi pulaknya Asiyah pun turun bekas bini Fir'aun. Allah belahnya Asiyah mati. Nak wayak weh. Buat pecah Rusia kata Asiyah ni masuk agama Nabi Musa. Selama kini duk tipu ya kepada Fir'aun. Fir'aun wak seso lah. Ibu tak ada dah. Ya paku solik. Ni paku sini, paku sini. Mu nak percaya ke aku Tuhan ke ke Allah Ta'ala Tuhan? Allah Ta'ala lah Tuhan. Pom paku, pom paku. Nak oyak kita meletih madah puluk ya. Teh madah puluk Allah. Asiyah buat ugamu sapanya solik lah paku. Zolim gak sangat Fir'aun. Pecah Rusia kata duk tipu dia. Ya kata jadi bini. Walha berimek dengan Musa, berimek Allah Ta'ala. Dah. Lepas tu Yosef kain kelanya boleh. Tubuh ni tak ada bekas tak merah darah. Katok. Sutai sekali dia call dia tekak. Ya Allah. Cedelah serga belai-belai. Aku nak pergi dah. Ya Allah. Ya Allah. Cedelah serga tepat. Duk belai-belai aku dari serga. Ya Allah. Kata dia mati. Dia ambilkan satu pisau. Dia tikai ke lubang kemaluan. Nak royak wasa seriu. Tuai dok solik. Mula pakai baju sapa kelanya. Ni mati syahid. Mati dengan tangan Fir'aun. Akhir sekali hari Nabi beranak. Dia turun. Mari ke bumi di Makkah. Turun dengan cara lagu mana tu Allah Alam. Boleh jadi dengan cara rupa kau. Dengan cara roh tu Allah Alam lah. Kau tu yang kasa belakang. Tapi kerana melihat sangat Nabi Muhammad. Waktu turun Asiyah. Dah. Wa Maryamu fi niswatin minal haziratil kursiyah. Sebidah lari turun. Dok di serga tu. Turun mari. Adak dah bacalah melionya Nabi Muhammad tengok. Turun mari saat ni tu, rumah Aminah saat ni tak ada kena bakar pelito. Ceroh dengan bidiadari. Sambil bidiadari kata setengah riwayat, kalau ia cengok dalam dunia ni, ia kini sikit seputung ya. Cahaya matahari gelap pun alih. Oh, jangok na yuk. Tahu mana tak tahu. Aliyah bayar.
Macam ikan nipis dah. Kecek lemah lembut. Allah comel. Tengah katanya kalau rambut bidadari jatuh sorak dalam dunia ni. Nayuk ke ambo pergi tengok putang sokarno kita ke. Patah sepamak ke. Tak nak kira siapa tengok rambut bila sorak ya. Gila kau rambut kau mati dengan gitu. Jangan. Padahal mau ni tujuh ganda lagi ni. Cik tahu. Tu kak ayah dia, kak mah dia, kak sah dia. Deh, kak nusutoh dia tu. Tujuh lagi jangan. Kru nama kru Parida sana. Kru Yah tak boleh rawan tujeng sana. Dia. Tujuh lagi ganda jangan. Tapi tujuh pun mulut jangan banyak ngabel lah. Ni abel klik kedai klik sejen. Ada yang leh. Hai mulut tak tu kalau tu ada bakal kan bang mai apa aku nak anak kau nak kena sama aku bila hal bila malam kalau gitu padah lah kita anak gigak kalau tidur sana mata nak apa ada yale mulut tak nak beradu berutih ya tok laki klik pengah assalamualaikum ali tok laki pun bini pun waalaikumsalam gi sambut pak alhamdulillahillazi sallamaka tu cara orang tino hok molek ni cuba kita tengok abahmu kau orang tak kherau. Abah pun tengok. Tak ajar wis halal. Pahal wis sekali. Tak nak betul. Kau tak kherak lah. Orang tak kherak. Ya wis halal. Eh. Ya boleh. Dah weh. Orang wis halal. Ya kherak. Ya panjang. Assalamualaikum. Tu wis kherak tu. Ya panjang hujung. Tu madah puluk. Ya panak sikit. Assalamualaikum. Tu madah puluk. Ya boleh. Cek kau salam lah yuk. Kalau salam. Kau wiko tu laki. Wiko bini. Ya panak. Assalamualaikum. Atau cek tu laki tu. Ah, ya kena tengok tu bunyi panok tu cetuk laki. Abi ni sedap. Kita tengok wewe. Abah muka orang tak kerau. Ah, muka abah tak ajar dia buih orang panggil. Ni tak leh dah. Kita dah boleh Maulidin Nabi ni. Kita kena turut Nabi dah. Nabi menjadi satu orang muhajirin dengan ansar. Gapo dengan hidup dengan saleh tu. Temu wisale, temu senyum muka jangan nak masak. Sudah ada arah nak dekah duit tak ada dah. Nak dekah wadiah tak ada, nak dekah hotel tak ada. Pendukung apa? Dekah dengan senyum. Nampak senyum. Tengok Nayuk ke senyum semua. Habis dia mau pilih jadi Nayuk Pak Semai dah. Tiga lagi duduk nanti. So, baru boleh. Ha, ya apa? Ya senyum. Ya sedekah dah. Benih Allah apa senyum. Ni kau patung. Jeli balik. Habis kalau bini kau tengok atuk laki balik. Tengok itu ada yang lain dah. Jeli untuk laki. Balik. Orang tina mana-mana masa muka ngatuk lelaki, beca, Nabi royak dah. Sama banyak dengan bitir di langit dosa. Ha, kena dah. Munak-nak dosa pun banyak. Jadi masa muka dengan medah ngatuk lelaki dah lahum tu. Royak weh. Tengok siapa banyak dengan langit dosa. Habis kita orang jatuh ni, kita ngaji di malam ni. Orang tina mana-mana masa muka ngatuk lelaki kan tak ada-ada sahabat. Ada sahabat tak apa, tak ada sahabat. Cara nak masa cara dia ya. Ngaju yang catum boleh jeruk mulut tu. Bila dia saat ni tu masa muka dia dah ngatuk laki ngata ada sahabat Nabi royak dah dosa sama banyak dengan bitai di langit. Pas kita orang jatuh dengar dah lagu ni esok lusa tulak tuling kalau tak gede bini tu masa muka kita tak kena kecek banyak bagi dengar dah. Kita atas lagu mana? Duan dau ju bonfa. Buat lagu tak lagu gitu ya. Duan dau ju bonfa. Yang mahu tergapa Datuk ni tak dengarkan malik hak marang. Apa dia baca? Apa baik tu? Keti Datuk. Apa nama? Tok kenakan. Boyak duan dau tu bite. Jubung faduk tak langit. Apa yang keti meroyak dah? Ada apa-apa tu. Lebih pada tujeng lagi boleh benda tu. Baik. Lepas kita main tengok dia beranak lagi. Ya turun mari tu Maria Asiyah dan segala bidiadari. Mari duk likung Aminah nak beranak. Ah, duk likung mari tak ada kena pakai pelita dah. Sabik tu tukah nak beranak. Abdul Muttalib. Ya duk tawah di Baitillah. Ya kata reno Baitillah nampak condong kat rumah Aminah. Nampak duk condong kat rumah Aminah sedekat bunyi. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Baitillah duk ngatik. Duk tasbah. Lepas tu conong pergi ke rumah Aminah. Ya kata, aku nak boleh cucu dah puan Aminah terserak dah perut. Pelik Baitillah. Lepas duk sebentar tu, bawa molek Nabi kita lahir dalam dunia. Tokong hok keliling Baitillah tu jatuh kepala dulu. Bunyi kum, kum, kum.
Turun pala. Tekah Nabi lahir ke dalam dunia. Lepas lalu tu lah orang macam, hei Abdul Muttalib, mu cucu mu Aminah beranak dah tu. Tu baru dia tubik pergi pada dia duduk tawah. Noyak baitillah mari sujud kepada hadap ke Umuh Aminah. Kerana melia sangat Nabi lahir. Ni sahabat kata dah, noyak besar tak besar tu hewi darjat dia. Sahabat dia kata lah, bardah lagu mana? Fa inna fabla Rasulillah laisalahu haddun. Fayu'riba anhu natikum bipahmin. Tuduk kata le bardoh. Gena kalau balik pada bahasa kita. Nak royak kata Nabi Muhammad ni. Maka susungnya kelebihan Nabi Muhammad ni. Tuhewi kepada dia. Laisalahu haddun. Tak ada ada sakat teh. Fayu'ribahu natikum bipahmin. Kalau mu sebut dengan mulut mu banyak mana pun tak habis. Kecek banyak mana kelebihan tuhewi Nabi Muhammad. Tak habis. Tahu tu besar tak besar. Ah tu nak royak dah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di saat-saat learning dengan pukul 9 saat ni lebih learning. Pukul 12 tadi dengan pukul 11 lebih pukul 12. Jadi darjat tu akak Nabi tu hari-hari tu Nabi Muhammad. Ha tu hari ke dia dah. Kita mai tengok sikit lagi. Dia nak beranak. Lepas tu boy dia nak lahir ke dalam dunia. Wa akhazaha al-makhadu fa waladat sallallahu alaihi wasallam. Bila mulai Aminah tu sakit perut dah faladat maka beranaklah ia Aminah hu akan Nabi Muhammad beranak tu baik nuraiyata la usana cahaya tu baik macam cahaya dah kata setengahnya siapa ni negeri Syam. Pak negeri sangat Mekah beribu kilo eh pak negeri plastik duk berlakulan ni. Cahaya Nabi tu naik. Ha tu nak royak deh. Air di negeri Panama ni deh negeri Arak yang tak biasa hujan turun sebab lahir Nabi hujan air mari naik. Deh bah baitillah sat ni mari sujud kepada rumah Aminah mari turun dan baca pula lapan-lapan ngatik tasbih kena ke Allah Taala kerana meliakan Nabi Muhammad. Bapak Nabi tu baik sat ni tu nurai ya talak la usana cahaya macam. Nabi beranak cahaya tu baik. Kita beranak cahaya kok macam air kecil. Tika farak. Dan mata mepah beranak dah malah cah kok cah air kecil. Anak pun tu baik air kecil, mak pun tu baik air kecil. Macam air kecil. Nabi ni macam cahaya. Lepas tu baik tu pula nyetak pak akak tangan isyarat Allah Ta'ala satu. Dah, alhamdulillah. Boleh kecek selalu dah. Kita ni tak beranak ni kuah. Beranak payah lah dah tu. Allah, beranak lah sampai payah batal. Dah, neng sosan, ikti na. Ngatu eh. Kamu biasa duduk tunggu bini ke? Nanyo lah, ikti na. Ya, cik ada tujuh cik lagi. Allah, merah payah nak telur dah. Payah lah nak beranak. Iktina ya tu eh abik tu kata wadaat dah hu ummuhu qurha orang beranak ni susah letih payah gadanya wo nak tubik sore-sore lo gadanya wo lah dah sabik tu kau kita nak beranak kita baca-baca le air dah atau minum kita baca di minyak jamu-jamu dia buat jaga apa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a sule air. Wi bini minum. Itu laki tak ada pergi rumah haji ya. Bini doa kemah sakit tu kan nyawa nak mati dah. Tok laki ha makan dua tu jalan tu makan dua tu. Tok laki dak kedai kopi mai haji. Jenayu isi acang. Pada mahal hei, bini meranak jatah dah. Oh bucai pula dah mewai. Takut tikja kata. Hei tak ada kira betina jatah pak kita anak tubik pak kita tengok suku. Anak yang tubik lahir pada ibu kita suka mujo. Tak ada kira hitam putih. Tino jatah. Ingat satu rahmat dah tu hewi. Nikmat paling besar anak ni. Rezeki ni. Kita suka. Nabi kata lagu mana. Dah. Siapa-siapa yang nazara. Dah. Tengok kepada anak yang baru beranak. Pak. Dia tengok suka atas jalan suka. Terima kasih. Kama nazara Nabi. Sebagaimana. Kama nazara wajihin Nabi. Supaya mu tengok muka Nabi dah. Mu tengok anak mu tubik. Mu suka mu mujo. Tak ada kira tino jatah. Ni dok boleh kita pucai. Oh, pucai sikong leh. Tak puas hati. Kalau beranak punya, oh, punya hakong leh, mewai.
Tak leh tino jantan kita kena syukur supaya. Pas cuma ada hak dalam sebut kata kalau mu nak tino nak jantan tu, ya ada jalan ikhtiar. Ikhtiar ya ada saja. Sosok kita. Dia kok mana weh? Kalau rasa nak jantan ingat molek bunyi tak ada dengar tapi gini deh, lain pun supo. Kalau tubek sore tino 2 tino 3 4 5 dah tino nak jantan, mu naik tak kena. Ya betul lah nayu. Kalau nak jantan ken kwa long kwa. Pada tu sia jaga-jaga dia. Pak kalau rasa nak tino 5 orang dah cawe, apa jantan? Nak tino ken sai long sai. Yo cara naik tu ya ada naik stick tu ketik kedak mino. Tak payah kita ada arah lah weh koyak tara tu modah tu. Habis kita reti nak beringatlah. Teka sampai jok limon nak habis loceng dia. Bek long sai, long sai, long sai. Takut abangnya silap muka dia tak khabar dah. So-so. Jok nak habis jok-jok tiar leo. Kan makan nak kerasing dah. Pak reti ni kena long sai, long sai bek. Aku kepala jatuh kelik. Ingat molek. Nak tino. Bukit ambo duk ngari main tu. Nak tino nak haik kiri tu orang kiri. Dai pun ying. Hal tu tu hair lah punyonya. Tapi adak dia panggil. Takkan nak jatuh. Keng kwa long kwa. Tu cara ikhtiar dia panggil. Kalau tak terah, caya lah tahu. Lagi. Tak boleh anak. Tak boleh anak kena seorang lagi cahaya muda. Umur 50 tahun beranak. Dah learning. Cahaya muda sikit beca. Ada orang ibu ni lerok mo. Tak ada weh. Dah, hatu ingat kiri tu kiri tino. Naik jatuh tu ingat turun-turun. Naik kane, turun kane jatuh. Kalau mun naik betul, dai kata. Ku ingat lah weh. Hak tu depan-depan yang mana malu ya. Eh, rasa aje. Ada yang nak hatu dai kata. Kalau mun naik betul. Habis kena mengaji gebak ni pun dia ngaji kan isak karo pasal tai. Dah ke? Hatu baik. Bak dia tu baik sanu sifat ya sambut Nabi. Ah, ya sambut Nabi dah. Nabi saat dia tak ada kena berlima. Mari pak jauhi siap lalu dah. Allah, jauhi gapo siap lalu. Lepas tu kok, Abu Lahab, pak darah Nabi. Dah, pak darah Nabi Abu Lahab. Ada buk sebut lah Quran tu. Tabat tiada Abi Lahabihu wa tab. Ma arna anhu maluhu wa ma kasab. Saya sulana rongzata lahab. Tengok akhirlah, gua meratuh. Jadi Abu Lahab ni orang mula-mula jerkah Nabi. Tak ada dah. Nabi lepas terima wahyu dengan Allah Ta'ala. Suruh tabligh, suruh menyampai ke orang di atas dunia. Suruh dia kapal kepada akrabin orang yang hape dengan dia. Waih warah dia. Lepas dia pergi goyak ke Abu Bakar. Suruh berimian dengan Allah. Wa ilahukum ilahum wahid. Bukan Abu Bakar, Abu Lahab. Maka Abu Lahab orang jerkah Nabi mula-mula sekali. Dia tercuh. Katakan Nabi Muhammad. Pak darah tu. Dah, dia katanya bima apa nama ni? Bima alam tarikh. Hamu duk royak Muhammad, tok nenek baris ku tak serengah lagu ni. Semua tu hesa ni. Dia duk pegang tu banyak ke? Ah, dah. Dia kata tabbalaka punoh Muhammad mu panggil becem. Mu panggil sorak nak royak tu yang satu ya mak. Tabbalaka punoh Muhammad. Dia kata kau Nabi Muhammad. Sabik tu hai turun tabat tiada tu. Dah royak kata saya sulana ronzata lahabin wa mratu. Selagi pada hari akhirat esok, Abu Lahab dengan bini masuk api neraka. Pak darah Nabi. Tapi ada tengah kata, ya masuk dalam neraka pun ayuk, ya boleh isap air kepada jari manis. Nak-nak kali hari senar. Jadi pak hari senar orang duduk dalam neraka, ya tak ada air dah. La yazukuna fiha bardan wala syaraba. Orang duduk dalam neraka ni, tak dapat boleh sejuk satu saat. Neng wik nanti, mai mi nau, mai mi jen. Tak sejuk, tak dok dah. Allah seksonya, api neraka dah. Tengok amal duk lagu ni, peluh dah ni, kata ada kipas. Tapi boleh duk tak duk ni, kakak yang mai berangin uang lagi. Kakak sapu peluh. Buatlah dong ke tempat demo. Kalau mah kita boleh uyak bini, tahangi duk. Duk tengok duk liur nak-nak tiga uti tu. Tiga uti hadiah demo. Kita nak buat reno. Tak dok peluh. Kadu mah gak kipas dah. Amamu panah ni. Panah ayak apa ya sini? Tapi ada kah wangi beca mari serah tu. Ada kah sejauh. So sorry. Oh tapi lain dengan aku tu ayak siap dah dah. Oh ha. La yazukuna fiha bardan wala syaraba. Orang duk lain dengan aku tak dapat boleh sejuk satu saat. Mai minang wik nati cak nau jen mai min. Wala syaraba dan tak ada-ada barang makan ni.
Allah minum meh tak ada. Ha. Saperai ko Fanta, ko air susu, cajin, cacong, tak ada, tak ada, tak ada. Allah seksonyo tu hendak goyak deh. Kalau ada gak illa hamimau wa ghassaqa. Kalau ada gak air besi hok nilih. Bunyi ce 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 wasa. Allah nak makan lagu mano, tak pakai hacullah. Hacul pun tak mati dah dan seksok. Lah ni sakit-sakit tu mengamati mati dan tak ada dah. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Orang duduk dalam neraka ni tak hidup apa tak mati lagi tak hidup. Sakit tahu mana pun tak mati. Lagi tak hidup. Lagi pun tak hidup. Tak hidup sedap bagi kita lah ni. Lah ni sedap dah ke hidup ni. Tu tu hidup orang yak siat dah. Allah tu nak yak seksa dah. Orang duduk dalam neraka. Sambil kita kena minta lah. Jauh pada api neraka dah. We ada semua. Baik. Hakama dia saat ni bila Nabi kita saat ni lahir ke dalam dunia. Lepas tu Abu apa? Abu Lahab dia yang muju Nabi. Ya suka Nabi. Muju Nabi lahir ke dalam dunia. Nama seorang hamba nama Suwaibah. Hak nyusu Nabi tu. Jadi tak jadi hamba Abu Lahab. Tapi dengan sebab dia mujur, dengan sebab dia suku, dengan sebab dia terima kasih. Supaya Tok Imeh, Tok Imeh, Tok Nebel, Tok Menik, Tok Nayuk, Tok Selawak. Dah. Kerana dia mujur boleh sepenuhkan beli sebidang tanah di kapal air kita ni. Siapa boleh bayar dengan sepenuh hajat. Cara terima kasih. Orang yang madah madah ramah. Karacakan, dia bagi juga. Tak ada apa tu. Kerana mujo wi hadiah. Lepas tu hak bahagia orang kapal pula. Ya bui pula. Ha tu apa tu. Kerana terima kasih. Tak ada arah dah Tuhan. Nak balas budimu. Dengan sebab dia ni. Madah banyak ni. Banyak ni. Jari orang nak buat lagu ni. Nah, ni orang panggil. Kerana nak terima kasih ke Allah. Dengan sebab boleh sampai 70 ribu. Boleh 100 ribu. Usaha dia. Ha dah. Tengok orang panggil terima kasih. Pak kita pun terima kasih. Walau Nabi mati lama dah. Sambil Nabi kita kalau sampai lah ni. Dia tak mati lagi. Umur dia banyak mana tu Nabi? Umur dia banyak mana? Rang naik weh. Tak nak kira ke tak? Cah. Nabi kita kalau tak mati lagi umur dia banyak mana? Nabi belum nak pergi Madinah umur 53 tahun. Hasib sampai. Bawa dia tinggal kota Mekah pergi pada Madinah. Kira lah ni. 1,440 pi lew. Pak kita pergi capur dua tu. Capur 140 ni pergi capur dengan 53. Tak tumbik-tumbik banyak mana? Kan makan sik. Tak ada orang sik kata. Ha, banyak mana? Pengurusi. Adalah 100. Dah. 100 apa nama ni? 140 ni pergi capur dengan 53. Dah. 1,499 tahun dah. Tu umur Nabi. Kalau ni ada siapa kelani. 1,499 tahun. Ada setahun dah. Nak cukup 1,500. Harpe cukup. Kalau jamin dia ada lagi lah ni Nabi kita. Ha, tu umur dia kira kak dia dia beranak. Siapa lah ni? 1,499 tahun. Tu umur Nabi Muhammad. Ha, dah. Kama dia Abu Lahab dia mujur terima kasih. Kerana lahir Nabi ke dalam dunia. Tak ada arah gapo dah. Dah. Pakai dia terima kasih. Suhaibah jadi hamba, dia jadi mendekor apa kita ni. Bila menjadi mendekor apa kita ni, jadi tak kena jadi hamba dah lah. Kerana dia mujur lahir Nabi Muhammad di akhirat esok. Ah, lahir Nabi ke dunia. Sabit itulah kata setengah riwayat. Bila mati esok-esok Abu Lahab duduk dalam neraka, tiap-tiap kali hari senang, dia isap air kepada jari manis hulih. Kerana dia syukur Nabi terima kasih. Tu dia tak ada agama tu. Kapi dengan Muhammad tu. Tapi dengan sebab dia syukur terima kasih kepada Nabi Muhammad terhadap hari dunia. Yang mendekor ke Suhaibah. Jadi nak-nak kali hari senang boleh isap air kepada jari manis. Nyuk, 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 nyuk. Tuan ada oleh neraka. Kerana besar Nabi. Pas kita orang ada agama. Ada iman, ada Islam. Semaya bel tak tinggal. Sedekah lagi. Boleh mau lupa besar Nabi Muhammad. Dengan selawat. Hari tiga ekor lembu. Tak habis lagi dah saudara. Tiga ekor lembu. Dekat. Pakat orang kampung Nayuk kita semua siapa syukur dengan Tuhan. Boleh jamung siapa boleh makan ekor lembu. Ikan lagi. Dekat. Ha, tapai lagi. Banyak perkara lah. Saat ni dah. Satu ibadat syukur tu kan panggil. Ha, semua tu tak lain tak bukit. Ada ganjaran di akhirat belaka. Oleh demikian yang akhir sekali. Dah kita cerita Nabi. Ingat Nabi. Jangan tinggal tiga perkara. Ya tamu banyaklah kita dengar sirah Nabi. Ha, dah. Lama dua kita banyak selawat Nabi.
Lama tiga, banyak kita turut sunnah Nabi. Tidur wis serupa dengan Nabi, semayel wis serupa dengan Nabi. Masuk jambe pun kena ada doa hati Allahumma inni auzubika minal khubusi wal khaba'is. Tubik jambe hajak kaki ki baca ghufranaka. Jale boleh pak ni mana jakoh baca doa basuh kecing dah. Oh. Ni kecing boleh galai-galai dah air. Ada baca sepatah buk tu, dah baca tak ingat lagi baca dah. Kecing ni kali sehari muka kecing manis dah jaga-jaga. Ah, ada baca apa kan makan si. Nayuk ki tak ada baca juga tu. Ha. Tulah kita sudah tubik jambe pak kita jakoh pak lima nak jakoh. Allahumma tanghil qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah mucucilah hatiku jangan jadi Islam pura-pura, Islam nafik. Dan cucikan para kulpah pada berlaku zina. Kita lepas dengan zina, anak cucu kita besar-besar ni. Kita boleh pakai pepuk, sudah pepuk, pakai pepuk, sudah pakai pepuk, pak. Allahumma tanghil qalbi minan nifat wa hasin farji minal fawahis. Ya Allah, mucucilah hatiku dan anakku cucuku ni daripada munafik. Dan lagi pula, bersihlah, jagalah paraknya berlaku zina. Lalu ni banyak na ibu-ibu apa-apa dah. Hodok berlaku, letak rosak, tak berlaku. Budak-budak patung, Allah, nak royak kerana syahwah banyak. Doa dah letak rosak. Yahudi duk main lek belakang. Dah, hatu nak royak banyak sangat dalam goning. Budak-budak pak lima, pak ni tu pandai belakang dah. Dah, kalau kita tak jaga wis sungguh-sungguh natilah, dah anak kita makin tu biar mata lah. Makin-makin tambah tengok baru tu berita 3-4 belah gatal sore. Lepas pada tu pula dah belum pada tu ni sore. Allah banyaknya hak duk berlaku tu berita, hak tak tu berita. Kanonyo Yahudi duk lek belakang tu nak wis buka sawah, dah YouTube gapo dalam seria tu banyak doa dah lagu ni. Pas tak jaga-jaga tengok Allah, sabik kau mula beranak pak kena bacalah ngatik ni. Asyhadu alla ilaha illallah kita balikkan ni. Kau maklik kiri nak ibu dak dekat semaya. Pak baca te inna anzalna sekali. Kena baca inna anzalna dua kali. Ada kata lepas pada zina, jauh pada zina tu yang jaga. So lagi ibu dak ni gaji baca Quran. Ah ni nak baca ke mana? Inna anzalna inna atayna pun tak ingat pak. Ha oh, habis dia mulut cerita pak bol pas beranak em tapo ju naik ka. Payah bang panggil cuai azan duai na. Lu ok pe lew. Dah suai narak lu sia pakai semua yang tepok hari sah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pak baik pak anak baru beranak. Pak Cino dia ada tepi tu tunggu cucu dia. Cino tak ayalah nayu raya pula. Cino ke geti nak oyak sosok. Kata kelima orang raya tu baik tak sebaik. Wak ni tak geti dia baca tu. Orang oyak benar sungguh tu. Oh, Papa Yabang kata, hei, poi, jangan bebek tu, bebek lain kau anak. Ya, tebek ni pun boleh rum baru. Oh, hajan Papa Yabang pulak dah. Ha, tu nak oyak pok, weh. Hei, Papa boleh main. Tu nak beli dua, dua so pun tak rok back tu. Hmm, dah. Ha, akhir sekalinya dah kita cerita Nabi, kasih Nabi. Buat hari satu ayat ke apa? Wa ma atakumur rasul fakuzuhu. Apa-apa barang yang didatang oleh Nabi Muhammad akan kita, kita ambil buatlah. Dah jangan duk tinggal lah semaya, jangan duk tinggal puasa, keluar zakat, pergi haji kalau ada kuasa. Jaga-jaga orang imalat, jangan pakai terik, ketak sikap, janganlah. Ha tu dah kita sayang Nabi. Dah, apalaginya wa ma nahakun anhu dan apa-apa barang hak Nabi tegah mu kena jauh, ngupak mengacung, deki belagak orang, balah sama kampung cocok pergi mari. Dah, mabuk judi zina mu kena jauh. Dah mu kasih kepada Nabi Muhammad. Mu kena turut Nabi lah. Ah, tu yang suruh ayat siap dah. Apa-apa barang datang oleh kamu akan Nabi Muhammad, mu ambil lah. Apa-apa barang yang Nabi Muhammad tegah, mu jauh lah. Dah masuk dengan mu tu, orang yang tanda kasih ke Nabi Muhammad. Ni balah lah, dua beradik pun tak kecek 4 tahun ni boleh. Tok tua dengan natu pun balah. Ha, nak royak wi, pas kamu orang lek kampung tu butir dua, tu butir satu bagi kek, tu pak cacak, tu pak pun cai tai. Tak kena bagi dah. Boleh tak leh hok tu helektok. Ada apa-apa lah. Ni makik puak lah. Tu ingat molek deh, jangan duk baloh. Karena Nabi lari, kita jangan wi baloh. Kita nak turut hok Nabi buat benda baik, kita nak nak tinggal benda hok Nabi lari. Ni baru masuk tanda kita kasih ke Nabi Muhammad. Begitulah deh, munasabah dengan masa dengan malam dah. Amun nak panjang lebar lagi, kita boleh dengar banyak dah kisah munasabah. Nah, hari beranak Nabi setara itulah Tuhan beri kepada Nabi. Maka kita besarlah, mudah-mudahan kita mati esok, masuk dalam sepak Nabi Muhammad, kita akan selamat. Lepas daripada tempat bahaya, pergi masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada apa nak baca? Nak tanya sikit lagi.
Ha, tak ada dah. Tak ada ambo nak minta suruh turut selawat patah sekali. Kalau jamin tak biasa kata, tak biasa baca sekali habuk lagi, malah ni kerangrek naik ciwik, alhamdulillah dah. Mudah-mudah kalau masuk penghadis Nabi kata, mung matil imeh jauh pada neraka. Dah. Ha, ingat turut patut, turut molek. Allahumma salli ala Allah kohor kok yate dak jalan ke weh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Duk dengar nak kriang ya ni. Ha wal khatimi lima sabaq. وَالنَّاسِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْحَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ. Ya Allah, aku semua duk kapung lahir pada malam ini, tabung bak, bala kita, apa daripada kabu kita cawak jalan, yang diada bawah ten ini juga laisuk bersama dengan putih kita Soekarno pada malam ini, dan patah siapa, Haji Wan Beno kita, klik gedoh, dan amaku minta lah segala malaikat menjadi saksi lah pada malam ini, dan penduduk yang dengar pada malam waktu di masjid lahir kita, dan juga yang duk tengok laisuk apa-apa channel, minta lah Tuhan kita matilah imej dan jauh pada api ni aku. Dan we dapatlah kita senantiasa boleh ingat Nabi, selawat Nabi semua-semua. Dan we dapatlah kita ampun dosa daripada Allah Ta'ala. Dan tulislah kok kita semua jadi ahli syurga dan jauh pada api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana husnul khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu sallama wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alah kliyo tengok kipas duit. Oh. Botai panah ke dengan not dok cawe. Nayuk yo panah kliyo. Botai tengok sejuk dah. Dewasa. Ah gitu deh. Ada salah silap berkurang mah banyak-banyak. Oh comel baik ada hidayah pada Allah Taala. Moga-moga kita akan selamat dunia dan akhirat nanti. Amin. Naya rabbal alamin.